Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat yang suka mencari satelit-satelit di angkasa, inilah dia penampakan alatnya. Ini Satlink digital satelit meter. Jadi teman-teman yang mau ngelok satelit pakai ini. Jadi senang sekali caranya, gampang sekali, tinggal cocok saja. Nggak usah bawa televisi ke atas bumbung. Ini baterainya 7.4 volt, 800 mAh baterai. Layan, oh, sudah ada di dalamnya katanya guys. USB port software upgrade. Aku pakai ini sudah lama guys, sudah 3 tahun lebih. Nah, ini penampakannya. Saya sudah tak menggunakan lagi sebab saya sudah punya kerja lain. Dan ini saya kasih tahu untuk teman-teman yang pemula. Saya pakai ini sudah 3 tahun guys, 5 tahun guys. Yang ini baru beli, sudah 3 tahun ini sudah agak pakai lagi. Ini chargernya guys, senang sekali guys, tinggal colokkan aja. Ini 12 volt, ini ada kabel USB, guys, untuk upgrade software dia. Pakai komputer ataupun pakai handphone juga boleh, sangat senang sekali. Gak ada guys, suratnya sudah hilang. Nah, ini screen protectornya belum dipasang lagi guys, simpan aja sini. Cara menghidupkan ini, tekan on off nya di atas. Sudah keluar guys, nggak terang ya, nggak nampak ya. Oh nampak, gini guys. Ini guys, nampak guys, set setting signal scan toll. Ini juga ada lampunya guys, ini guys. Ini tekan lampu guys, kalau kita kerja malam ini boleh tekan untuk lampu di atas bumbung. Nah, untuk sini, untuk apa namanya, extensionnya, penyambungnya kita buat sendiri guys, biar senang. Kita pokok potong wayar 1 meter gitu, potong sendirilah, buat sendirilah. Nah, aku punya sudah entah kemana, sudah hilang. Ini WS6933. Nah, ini guys, baterainya di belakang nih guys, ini casingnya guys, aman. Penampakannya kayak gini guys, satelit detektor. Ini baterainya tahan lama ini guys, tapi aku sudah ganti, setahun aku ganti guys, sudah nggak tahan setahun. Pasang balik sini. Untuk pengetesannya nanti video yang nanti yang lain, aku belum sempat lagi keluar sebab di sini hujan. Nanti teman-teman kalau mau ngelok satelit, nah tinggal tekan OK aja nih guys. Nah, ini guys, ini saya dulu Nin Media. Nah, tekan OK. Nanti tinggal colokkan sini ke LNB. Nah, di sini nanti ada signal merah yang atas, yang bawah hijau. Nah, nanti kita tinggal tekan ya, terus ada bunyi titit itu guys. Oke guys, untuk teman-teman parabola silakan beli kayak gini biar senang kerjanya, enggak ribet.
tinggal diteng-teng aja ke atas bumbung. Satu orang aja sudah boleh buat. Ini untuk kau Ben boleh, untuk apa si Ben juga boleh. Ini penampakan satelitnya banyak guys. Ini aku punya satelit apa ini namanya, Miasat Miasat B untuk Kevison. Yang ini Nin Media yang dulu, penampakannya 1 2 tak, yang baru sekarang nih guys, aku udah tukar hari itu guys. Return. Dan ini untuk setting, untuk tambah apa satelit ataupun nak mau buang satelitnya di sini ya juga boleh, nak mau tambah apa namanya transponder ini di atas. Ini mantap guys, tahan lasak guys. Saya sudah lama menggunakannya guys, tapi sayang mau dijual lagi sebab alat ini sudah menguntungkan, sudah banyak untungnya lah guys. Saya dapat beli motor guys, dapat beli motor second. Tapi guys, ini di Malaysia toh guys, bukan di Indonesia guys. Sudah tahun guys aku pakai ini guys, sudah untung banyak guys. Saya simpan jadi kenangan lah guys, kenangan yang terindah nih guys. Siapa tahu nanti kalau saya ada apa namanya, ada anak buah mau pinjam, bolehlah ini guys, simpan aja di sini guys. Simpan lagi guys. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe ya guys, di subscribe. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like ya.